Yo 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 yo, what's up, mamen? Jadi di video-video kali ini kita akan bermain Bloodborne lagi untuk melanjutkan ke chapter yang keempat ya teman-teman. Karena ternyata di chapter keempat ini kita hanya bermain di dua level doang ya. Oh ya, dan sebelumnya tadi gue sempat main sebentar ya, dan kita mendapatkan senjata ini terus sama kostum ini ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke campaign ke chapter keempat, kita akan selesaikan langsung secara singkat. Jadi di mungkin ini adalah video singkat untuk The Bloodborne kali ini ya. Kita akan langsung fight saja. Oke ya teman-teman, kita akan langsung fight saja. Dan ternyata tadi itu aku tuh nggak tahu kalau misalnya di chapter keempat ini levelnya cuma dua doang ya. Kita akan langsung. Sorry ya guys, soalnya di luar tuh rame banget. Terus. Ya teman-teman, kita kan langsung, apakah kita bisa langsung menyelesaikan episode kali ini? Suruh di mana ya? Suruh kemana ini? Oke teman-teman, oh kita lawan Leviathan-nya cukup mudah sekali ya, walaupun tergolong hero power kita itu disaranin untuk 100 berapa gitu ya. Kita akan langsung menyelesaikannya dengan secara singkat. Oke ya teman-teman, sini bagaimana, sini. Mungkin kalau di luar sedikit rame. Oh masih satu ya. Oh maaf ya teman-teman, karena juga orang tua aku lagi di luar ya. Terus kita akan langsung selesaikan aja. Oh nggak bisa, kita harus selesaikan yang ada di sini terlebih dahulu ya. Sini. Oh ini yang kulawan pas apa namanya, Monster Hunt tadi ya. Oke ya teman-teman, kita berhasil menyelesaikannya. Apakah masih ada level selanjutnya, maksudnya jalan selanjutnya gitu ya. Oh tampaknya benar, kita sudah selesai di level ini ya, di chapter keempat level 18. Oke, ini kenapa ini, kenapa kok jadi macet kayak gini ya? Oke, kita akan back to the oke ya. Kenapa ini suruh itemnya? Apakah disuruh ganti item? Kita disuruh ini open dungeon. Oh, terbuka teman-teman. Oke ya teman-teman, kan pagi gitu ya. Kita disuruh fight. Padahal jadi di event dungeon ini kita nggak tahu disuruh ngapain. Dan kita akan langsung dibawa ke sana ya teman-teman. Oh ini kayak di level pertama ya. Easy peasy bro. Kita cepatkan, kita harus cepat, harus cepat ya. Karena juga durasi. Oke, kita langsung cepatkan saja. Kenapa? Karena aku ini sebenarnya teman-teman, apa ya namanya, aku tuh terburu-buru untuk segera garap menyelesaikan tugas-tugas sekolah itu ya. Kenapa? Dan ini adalah video secara singkat.
Oke, kita sudah berhasil. Kita akan langsung cepat. Ini seperti kita dikejar oleh waktu ya teman-teman. Apakah ini? Kita sepertinya kita akan mendapatkan item ya teman-teman. Bentar. Ngapain ke shop woi? Woi. Bentar ke item equipment. Tadi item apa ya? Bentar. Kenapa kok? Oke, kita ke inventory. Nah, ini. Apa sih? Reroll scroll. Enggak tahu apa. Oke. Kita akan langsung kecampain ke level 19 ini ya. Skip hanya lock. Ya teman-teman, kayaknya nanti aku nggak tahu ini ada bosnya apa enggak, tapi sepertinya ada ya, karena di level-level sebelumnya tuh kalau level terakhir itu pasti lawan bos, dan ini apakah nanti kita akan melawan bos. Oke teman-teman, kita lihat saja ya. Ini apa sih sebenarnya? Ini apa woi? Bentar ya teman-teman, karena musuhnya banyak aku konsentrasi dulu. Ya teman-teman, oke. Kayaknya agak penan sumpah, lag banget. Sumpah mati rambur. Alok penan jangkuk. Buat cuma gitu tok, nggak ada bosnya berarti. Nah, kita dapat apa ya teman-teman? Kita tidak tahu kita mendapatkan apa ya di sini. Kita dapat kostum namanya. Oke, bentar, aku lihat itemnya dulu. Equipment. Gimana ya? Oh, tapi ini ya, janganlah. Oke ya teman-teman, cukup segitu dulu video singkat kali ini di chapter 14. Di chapter 4 di level 19 ya teman-teman. Oke, and see you.